Ini adalah tutorial cara reset dan cara bypass FRP Samsung A05s yang terkunci dan lupa akun Google setelah wipe data factory reset. Pertama-tama kita harus masuk ke recovery mode, tapi setiap mau dimatikan ponsel ini selalu minta kode kunci. Begini cara mematikannya dan cara masuk ke mode recovery. Sebelumnya kita harus hubungkan dulu ke kabel charger USB. Setelah itu tekan dan tahan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol daya sampai ponsel mati. Jika ponsel sudah mati dengan cepat, beralih tekan volume atas tunggu sampai muncul logo, lalu lepaskan tombol daya dengan tetap menekan tombol volume atas beberapa saat. Jika prosesnya benar, maka kita akan masuk ke mode recovery. Sekarang lepaskan saja kabel USB karena sudah tidak digunakan lagi. Di sini pilih wipe data factory reset dan akan muncul peringatan kalau tindakan ini akan menghapus semua data pengguna yang ada di ponsel. Pilih reset ke setelan pabrik, maka proses penghapusan data akan berjalan. Setelah proses selesai, pilih reboot system now, maka ponsel akan melakukan booting ulang. Karena proses ini berlangsung lumayan lama, maka video dipercepat untuk mempersingkat durasi. Setelah proses booting selesai, kita akan dibawa ke tampilan penyiapan ponselnya. Di sini saat kita pilih lewati, muncul notifikasi keamanan, terdapat percobaan tanpa otorisasi yang artinya perangkat ini sudah terkunci FRP. Kita harus hubungkan dulu ke jaringan internet WiFi jika tidak menggunakan data seluler. Karena proses ini berlangsung cukup lama, maka video saya percepat saja untuk mempersingkat durasi. Di tampilan ini terlihat kalau ponsel ini kembali meminta verifikasi kode kunci dan opsi lainnya, yaitu masuk menggunakan akun Google yang kita sudah lupa. Ini adalah tampilan verifikasi untuk masuk menggunakan akun Google yang pernah digunakan pada perangkat ini. Untuk mengatasi hal ini, maka kita harus lanjut ke step bypass FRP atau bypass akun Google. Karena belum menemukan cara bypass tanpa pisir pada patch keamanan terbaru, maka di video kali ini, kita harus menggunakan PC ataupun laptop. Cara ini juga bisa kalian gunakan untuk bypass FRP pada beberapa ponsel Samsung terbaru lainnya yang menggunakan chipset MediaTek. Pertama-tama kalian wajib mendownload dulu kedua file, yaitu SAMFlash dan SAMFWeTune. Kedua file ini bisa kalian download di kolom deskripsi yang linknya sudah saya sediakan, atau kalian juga bisa searching di pencarian Google. Setelah kedua file di-download, extract dan install terlebih dahulu SAMFWeTune. Karena SAMFWeTune di sini sudah terinstall, maka saya skip dan langsung extract SAMFlash. Untuk SAMFlash tidak perlu kita install, karena bentuknya portable, nanti tinggal diekstrak lalu jalankan saja aplikasinya. Saat diekstrak, jika dimintai password, kita tinggal masukkan saja password ini. Ini adalah shortcut SAMFWeTune yang sebelumnya sudah saya install. Sekarang kita beralih ke tampilan ponsel untuk memperlihatkan kalau ponsel Samsung A05s ini terkunci FRP akun Google. Kita harus menghubungkan dahulu ke jaringan internet WiFi ataupun data seluler. Di tampilan ini kalian bisa lihat kita dimintai verifikasi kode kunci ataupun masuk menggunakan akun Google yang pernah digunakan di ponsel ini. Karena kita lupa kode kunci dan akun Google-nya, maka kita langsung saja ke proses bypass-nya. Jalankan dulu SAMFWeTune-nya dengan run as administrator.
Jika SAM EVOITUM sudah terbuka, kita langsung colokkan saja kabel USB dari PC ke ponsel Samsung A05s. Dan jika sebelumnya driver Samsung sudah terinstal dengan benar, maka ponsel akan terbaca dan terdeteksi portnya pada SAM EVOITUM. Jadi dalam hal ini, tool SAM EVOITUM hanya berfungsi untuk mengetahui ponsel terbaca atau tidak di PC yang kita gunakan. Lanjut masuk kembali ke folder SAMFresh yang sudah diekstrak tadi untuk membuat shortcut atau jalan pintas untuk aplikasi SAMFresh-nya. Sekarang kita jalankan aplikasi kedua yaitu SAMFresh dengan double klik pada shortcut aplikasinya. Sambil menunggu SAMFresh terbuka, kita cabut USB dan matikan dulu ponsel Samsung A05s. Sebagai informasi tambahan, ponsel Samsung A05s ini menggunakan chipset MTK MediaTek, jadi cara ini hanya bisa diterapkan pada Samsung yang menggunakan chipset MediaTek. Di aplikasi SAMFresh yang sudah terbuka, kita klik tab Utilities, maka akan tampil beberapa menu. Lalu pada ponsel Samsung A05s dalam keadaan mati, tekan dan tahan tombol volume bawah dan volume atas secara bersamaan, lalu colokkan kabel USB. Maka kita akan dibawa masuk ke tampilan peringatan seperti ini. Hanya ada dua pilihan, volume up untuk lanjut atau down untuk cancel. Kita tekan tombol volume atas untuk melanjutkan. Dan kita akan dibawa masuk ke download mode atau bisa juga disebut Odin mode. Di tampilan PC pada tool SAMFresh, kita klik saja Samsung MTK FRP Odin, maka proses akan berjalan dan muncul waiting for device. Tapi jika ponsel masih belum terbaca, lepaskan dulu kabel USB dari ponsel, kemudian hubungkan kembali. Jika perangkat ponsel sudah terbaca di tool, maka proses iris FRP pun akan berjalan dan tunggu prosesnya sampai selesai. Di tampilan proses tool aplikasi, kita bisa melihat informasi perangkat dan statusnya. Jika proses hapus FRP berhasil, maka perangkat akan otomatis restart dan melakukan booting ulang. Tinggal tunggu beberapa menit, proses mungkin berlangsung lumayan lama, jadi video dipercepat untuk mempersingkat durasi. Sekarang kita cabut saja kabel USB-nya karena sudah tidak digunakan lagi. Di tampilan ini kalian bisa lihat ada menu aksesibilitas yang sebelumnya tidak ada, yang artinya ponsel ini sudah berhasil di bypass dan tidak terkunci lagi, dan sekarang kita tinggal selesaikan saja penyiapan ponselnya. Sampai sini sudah ada pilihan untuk membuat akun Google baru atau lewati saja, saya pilih lewati.
dan selesai kita sudah berhasil melakukan bypass FRP pada ponsel Samsung A05s dengan menggunakan tool gratisan. Semoga video ini bermanfaat. Tolong digunakan dengan bijak dan tetap jaga harga servisan. Ketuk like kalau kalian suka, tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa follow dan subscribe agar kalian terus mendapatkan update video-video tutorial terbaru lainnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan terima kasih.